Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiffany Desmita Rianti dari PKNA 2020. Di sini aku bakal ngejelasin nih tentang etika sebagai ilmu yang mencari orientasi dan juga etika dan ajaran moral. Namun, sebelum saya membahas pembahasan ini lebih lanjut, saya akan mengajak kalian untuk memahami sebuah kasus di mana ketika ada seseorang dari desa yang merantau ke daerah perkotaan, kemudian ia tiba di terminal busnya, tapi ia merasa kebingungan kemana ia harus pergi. Maka akan banyak sekali oknum-oknum di sekelilingnya yang memanfaatkan keadaan tersebut alih-alih menawarkan jasa bantuan kepada mereka. Ketika seseorang tersebut tidak memiliki yang namanya sebuah orientasi, maka ketika ada seseorang yang menawarkan bantuan, maka ia akan dengan mudahnya mempercayai hal tersebut dan dia akan mengikuti orang yang alih-alih memberikan jasa bantuan. Tapi ketika orang yang memiliki orientasi, maka dia tidak akan mudah terpengaruh. Dia tidak akan mudah percaya dengan orang yang baru ia kenal. Ia akan menggunakan pengetahuannya untuk menentukan apa yang ia harus lakukan. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya orientasi merupakan pengetahuan atau sesuatu hal yang mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan, di mana kita berada, dan bagaimana kita harus bertindak. Kemudian, mengapa etika sebagai ilmu yang mencari orientasi? Etika hadir sebagai ilmu yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Mengapa kita hidup? Bagaimana kita hidup? Dan ke arah mana kita harus hidup? Etika hadir dan memberikan solusi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan manusia tersebut. Di mana etika ini memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mengarahkan manusia bagaimana manusia harus hidup di dunia ini dan menjadi manusia yang memiliki orientasi, dan bukan menjadi orang yang memiliki sifat spons, artinya tidak menjadi orang yang mudah terpengaruh oleh apapun. Kemudian etika dan juga ajaran moral. Etika sangat erat berkaitan dengan ajaran moral karena apa? Karena etika merupakan pengetahuan yang nantinya akan diaplikasikan dalam bentuk yang dinamakan sebuah moral. Contohnya, ketika misalnya kita mengetahui mengenai etika makan, maka kita akan mengetahui bagaimana tata cara makan dengan baik, dan itu hal perbuatan yang kita aplikasikan dan kita tunjukkan itu merupakan sebuah moral, atau itu juga dapat disebut sebagai ajaran moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Lelasari dari kelas 2020A Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Apa sih gunanya etika? Untuk apa manusia mengembangkan etika? Mungkin dari teman-teman atau kalian semua sering bertanya seperti itu. Ada 4 alasan mengapa etika perlu dikembangkan di zaman sekarang. Yaitu yang pertama, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moralitas. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang dari suku, daerah, dan agama yang berbeda-beda. Kesatuan tatanan normatif sudah tidak ada lagi saat ini. Kita berhadapan dengan sekian banyak pandangan moral yang sering saling bertentangan. Oleh karena itu, kita memerlukan etika yang dikembangkan oleh diri kita sendiri untuk menghadapi situasi seperti ini. Kedua, kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan itu terjadi di bawah hantaman kekuatan yang mengenai semua segi kehidupan kita, yaitu gelombang modernisasi. Tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial, budaya, dan moral yang kita alami dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai obat penyelamat. Dalam hal ini, etika dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif, dan juga membentuk penilaian sendiri, agar kita tidak terlalu mudah terpancing. Keempat, etika pun diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menentukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka,
di lain pihak, sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut dan dengan tidak menutupi diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah saat itu. Etika dan agama. Persoalan etika dan agama merupakan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Seperti yang disampaikan oleh Franz Magnus Suseno, etika memang tidak dapat menggantikan agama, tetapi etika dapat membantu agama dalam memecahkan masalah yang sulit dijawab oleh agama. Misalnya, bagaimana kita harus mengartikan sabda Allah yang termuat dalam wahyu? Bagaimana menanggapi persoalan moral yang belum dibicarakan ketika wahyu diterima, seperti halnya bayi tabung atau pencangkokan ginjal? Pertanyaan-pertanyaan itu memperlihatkan bahwa bagaimanapun agama membutuhkan etika dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Ada dua masalah dalam bidang moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa menggunakan metode-metode etika, yakni yang pertama ialah masalah interpretasi terhadap perintah atau hukum yang termuat dalam wahyu. Yang kedua, bagaimana masalah-masalah moral yang baru yang tidak langsung dibahas dalam wahyu dapat dipecahkan sesuai dengan semangat agama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Ababil, tim 2007130 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan 2020A Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya yaitu metode etika. Metode yang dipergunakan dalam etika adalah metode pendekatan kritis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas sikap, sifat, tingkah laku dan perbuatan manusia secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran ataupun ideologi, melainkan memeriksa, merefleksi, mengevaluasi, dan menganalisa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwanul Hakim, NIM 26875 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang ditetapkan pada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Moral selalu mengacu pada baik dan buruk manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Moral juga adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi, perilaku, ucapan dan perbuatan antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral adalah merujuk pada tindakan perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Virgiana Sendean dengan NIM 208181 kelas PKN 2020A Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam buku yang akan kita bahas kali ini, yakni buku yang berjudul Etika Dasar. Masalah-masalah pokok filsafat moral karya Franz Magnus Strip Suseno, terdapat moralitas manusia yang terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama dari buku ini membahas tentang kebebasan manusia sebagai dasar moralitas yang terdiri dari 2 bab, yakni bab 2 dan bab 3. Bab 2 membahas tentang apa itu kebebasan, sedangkan bab 3 membahas tentang tanggung jawab dan kebebasan. Bagian kedua buku ini menjelaskan tentang kesadaran moral dalam diri kita yang terungkap dalam suara hati. Bagian kedua buku ini terdiri dari 3 bab. Bab 4 membahas tentang suara hati. Bab 5 membahas tentang bagaimana mempertanggungjawabkan suara hati, sedangkan bab 6 membahas tentang pengembangan suara hati. Pada bagian ketiga buku ini membahas tentang etika normatif yang membicarakan mengenai beberapa prinsip moral dan dasar. Bagian ketiga buku ini terdiri dari 3 bab. Bab 7 yang membahas tentang tolak ukur mempertanggungjawabkan moral. Bab 8 membahas tentang bagaimana menuju ke
kebahagiaan, sedangkan bab 9 membahas prinsip-prinsip moral dan dasar. Sebagai penutup, keempat bagian buku ini membahas tentang beberapa keutamaan dari moral yang terdiri dari satu bab, yaitu bab 10. Sekian pembagian uraian dari buku tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.